بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لي أن أتقدم لإخواننا في مؤسسة كاسية فلسطين بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى ميلادهم 5 والمباركة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، وأسأل الله العظيم أن يبارك فيهم وفي جهودهم العظيمة والمقدرة، وأن تظل مؤسسة كاسية دوما مميزة في عطائها وحرصها المستمر على تعزيز صمود الإنسان الفلسطيني في أرضه، خاصة في قطاع غزة، من خلال دعمه ومساندته في مختلف الجوانب والقطاعات. الخير وكل الخير نتمناه لكم أيها الأعزاء في هذه المناسبة الطيبة والجميلة، والتي تشعل بداخلنا بمشاعر الحب والفخر بهذه الشراكة الطيبة. هنيئا لكم هذه النشأة، لكم منا كل التقدير والتحية، وكل عام ومؤسسة كاسية فلسطين بألف خير. المهندس محمد زقوت، منسق مشاريع. Kami ucapkan selamat milad untuk Kasih Palestina, dan mudah-mudahan tambah berkembang lagi, semakin maju dan semakin sukses dunianya dan sukses akhiratnya insyaallah. Dan kedepannya mudah-mudahan untuk kemitraan kita terjalin sampai dunia dan akhirat juga insyaallah untuk kemerdekaan Palestina. Allahu Akbar. Selamat milad Kasih Palestina yang 5. Insyaallah di usia 5 tahun ini Kasih Palestina mampu mewujudkan cinta masyarakat Indonesia untuk Palestina. Dan harapannya kedepannya Kasih Palestina membuka selebar-lebarnya peluang kolaborasi dengan berbagai elemen dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersamaan dengan 77 tahun Indonesia Merdeka, Kasih Palestina berusia 5 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Yang selama ini telah merintis menjadi jembatan kasih sayang yang menyampaikan kami di tanah air ke bumi Palestina atau tanah Syam. Mudah-mudahan keberadaan Kasih Palestina semakin menambah semangat saudara-saudara muslim di Indonesia untuk meraih, memeluk lebih baik lagi, lebih sayang lagi kepada penduduk Palestina yang hari ini masih berjuang untuk eksis, untuk tetap berada pada Masjidil Aqsa yang kita cintai bersama. Selamat milad kelima Kasih Palestina. Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan petunjuk, kemudahan-kemudahan, kelancaran-kelancaran dalam melaksanakan tugas mulia misi kemanusiaan di Palestina. Dalam perjalanannya sebagai lembaga kemanusiaan, semoga Kasih Palestina semakin berkembang pesat, terpercaya, terdepan, selalu istiqomah, menjadi jembatan amanah bagi bangsa Indonesia dalam memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan untuk bangsa Palestina. Buat Kasih Palestina, selamat milad yang 5. Semoga makin istiqomah dengan visi misinya, juga programnya makin inovatif dan juga makin kreatif. Untuk Kasih Palestina di hari jadi yang 5 ini, semoga kebermanfaatannya lebih luas dan lebih banyak lagi. Happy birthday untuk Kasih Palestina yang 5. Semoga jadi garda terdepan, jadi lembaga yang amanah dan istiqomah. Selamat ulang tahun untuk Kasih Palestina yang 5. Semoga semakin maju, semoga lebih amanah dan bisa menambah penerima manfaatnya. Amin. Selamat milad Kasih Palestina. Semoga semakin banyak programnya, semakin meluas jangkauannya. Happy milad untuk Kasih Palestina yang 5 tahun. Semoga semakin